diletakkan di PPS itu mencecah 82,831 orang. Dan seramai 26,879 mangsa berada di 102 PPS yang masih dilaksanakan, dijalankan di Johor. Jadi kabinet telah memberikan ini keutamaan untuk memutuskan supaya semua jentera kementerian melibatkan diri dalam program projek pasca banjir. Ada peruntukan tambahan 150 juta dari Kementerian Kewangan yang disegerakan, dan juga dari TPM Datuk Seri Zahid yang telah turun dan mengenal pasti beberapa projek bersama dengan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Johor. Selama ini, setakat ini 16,167 ketua isi rumah telah menerima RM1,000 bagi setiap KR bantuan wang ihsan. Jadi tetapi saya ingin juga menyeru semua rakan-rakan daripada NGO, daripada universiti-universiti dan daripada sukarelawan dari jabatan kerajaan juga untuk turun kalau boleh dalam tempoh singkat ini untuk membantu bagi rakan-rakan dan keluarga yang telah pun dianggap sebagai pasca banjir ini, membantu mereka kerana beban tanggungjawab mereka itu tersangat besar untuk dikendali oleh jentera yang ada di Johor. Saya telah hubungi Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Selangor untuk memberikan bantuan segera, tapi sekarang ini masa pasca banjir ini memerlukan sukarelawan yang sangat ramai dan keperluan-keperluan asas yang lain, kemudahan-kemudahan yang mereka perlukan seperti pancutan air, apa namanya, water jet ini semua akan ditambah oleh kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua ini ialah beberapa perkembangan semasa. Kita harus tegaskan ya, walaupun apa saja singgungan dan fitnah dan serangan kepada kerajaan perpaduan, saya tegaskan bahawa kita tetap teguh pertahankan prinsip perlembagaan negara. Ya, Islam agama persekutuan dengan memberi ruang dan kebebasan seperti ini dijamin dalam perlembagaan persekutuan dari awal, kebebasan dan hak semua agama lain. Kalau ada beberapa isu yang berbangkit, harus diraihkan dengan baik supaya jangan ada perseteruan ataupun salah sangka atau prasangka. Dan ini termasuklah yang dibangkitkan baru-baru ini tentang kunjungan ke masjid yang tidak harus melibatkan kerajaan sama sekali, dan sekiranya ada apa-apa peraturan pelanggaran ataupun menimbulkan sedikit sebanyak sensitiviti kaum, perkara ini harus dileraikan melalui perundingan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan ini ada kerajaan dengan dasar jelas ke arah Malaysia Madani. Ya. Teguh dalam pertahankan nilai dan akhlak dan kukuh dengan semangat kita menyatu patu rakyat, pelbagai kaum dan agama. Kita katakan kita inklusif. Ya. Jadi kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab itu tidak boleh digunapakai kerana kita tidak boleh lari daripada kenyataan bahawa Malaysia ini harus aman, tertib, dibangunkan oleh Melayu dan Bumi Putera, Cina, India, suku-suku kaum, Dayak, Iban, Melanau pasal kena sebut, dan Kadazan, dusun dan lain-lain. Ya. Jadi oleh yang demikian, saya ingin tegaskan semula, kita tidak akan bertolak ansur dalam hal ini. Sebarang usaha oleh sesiapa pun yang cuba mengadu domba, menghangatkan suhu kaum atau agama di negara ini, tidak akan diizinkan. Saya telah mengarahkan seluruh pasukan keselamatan untuk waspada, kerana orang yang desperate atau rasa tercabar akan menggunakan sentimen ini, dan rakyat yang miskin
akan diupah untuk menimbulkan apa-apa juga kekacauan. Jadi saya ingin tegaskan dan kabinet bersama dalam hal ini untuk memastikan bahawa keamanan, perdamaian semua kaum dipertahankan dan tidak akan bertolak ansur sedikit pun terhadap mana usaha-usaha yang akan menggugat, mengganggu gugat keselamatan negara. Terima kasih. Baik. Okey. Ada soalan satu lagi. Sekarang ini keadaan terkawal. Tapi ada usaha-usaha orang yang kehilangan kuasa untuk menggunakan ini meniupkan sentimen kaum dan agama. Jadi sekiranya tindakan itu melampau mengganggu-gugat, pihak keselamatan akan keras dan tegas bertindak. Baik, terima kasih.